Assalamualaikum bos, selamat pagi ya. Izin menginformasikan tepatnya di Kampung Sukasari, Desa Kawitan, Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya terjadi laka truk Pertamina ya, truk tangki dari arah Tasik menuju Cikatobas hilang kendali ya. Masuk turunan di lingkar Salopa ya, atau disebut tanjakan setan. Kendaraan melaju dari Tasik dari atas. Pas masuk turunan Salopa, truk tangki hilang kendali dan lurus ke bawah ya. Saat masuk turunan Salopa, truk Pertamina rem panas ya, dan hilang kendali langsung lurus nabrak bangunan material. Oke, A, selamat siang. Siang. Dengan A siapa? Ece. A, Ece. Ya. Bisa dijelaskan ini sedikit gimana kronologi awal mulanya itu truk tangki Pertamina bisa labas? Ya, dari atas juga udah blong remnya. Oh, terlihat udah hilang kendali. Iya, udah hilang kendali. Bahkan mau nabrak itu saung. Yang pos di atas. Iya, yang pos di atas. Itu di depan tangkinya ada kendaraan lain enggak? Ada motor sama mobil. Mobil. Atasa. Udah tahu itu ada aba-aba dari atas kendaraan udah hilang kendali? Enggak tahu. Jadi gimana itu posisi truknya? Langsung lurus aja ke Iya, langsung lurus ke bangunan itu. Untuk kejadiannya itu pukul berapa? Setengah empat. Iya. Itu gimana posisi terakhir sopir sama kernet? Sopir alhamdulillah selamat, cuma kernet agak luka-luka. Untuk muatannya sendiri itu apa, kosong apa masih isi? Isi. Oh, untuk isi. Pengiriman ke mana? Ke Cikatomas. Dari Tasik ke Cikatomas. Iya. Oke, siap. Terima kasih ya. Yuk, mari. Nah, oke bosku. Untuk kejadiannya ya, hari Kamis kemarin pukul 4 November. Kendaraan dari atas ya melaju dan hilang kendali. Di depannya persis unit Avanza sama kendaraan bermotor. Dan untuk tangki sendiri lurus. Nah, bisa terlihat ya. Sempat menghantam batu juga. Lurus ke sini ya. Dan nabrak bangunan material ya. Nah, terpantau kendaraan menanjak ke atas, bos. Itu jalur baru ya. Untuk yang ke kanan saya itu jalur lama. Cuman sudah tidak bisa dipakai lagi ya karena longsor. Hanya motor aja yang bisa lewat. Oke bosku, terima kasih sudah menonton channelnya Pati Makrep ya. Tetap selalu hati-hati, selalu waspada, jaga selalu kesehatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.